Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain Dragon Ball Online Generations. Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini gua akan ngelakuin story ya. Karena di sini ada story-nya cuy, kayak Jojo yang YBA ya. Ada story-nya. Dan katanya story-nya sih itu salah satu cara untuk naikin level dengan cepat ya katanya. Sekarang gua masih level kalau enggak salah berarti sih gua 42 ya, gua masih level 42. Jadi gua akan coba untuk story teman-teman ya. Kita lihat story-nya ini kayak gimana gitu, bagus enggak? Biar kalian juga bisa tahu ya story kayak gimana ya. Oh ya, kalau kalian mau story kalian pencet tab. Ya tab. Abis itu kan ada merah-merah tuh, kalian baca di pojok kanan atas itu dia ada merah-merah story quest. Nah kalian cari titik merah yang ini coy, titik merah tuh yang ini ya. Kita pergi aja langsung ke story quest ya teman-teman ya, let's go. Hup. Wow, Red Commander ya, Commander Red guys. Oke, okay. Ini waktu masih DB Dragon Ball masih kecil banget ya berarti ya Commander Red ya. Oke, okay, kita coba lihat ya. Kita disuruh untuk melawan mercenary elite coy. Easy banget coy. Di mana tuh mercenary tau? Oke. Waduh. Bos gak nih langsung. Gila XP 40.000 juga lumayan banget. Oke, kita ngelawan mercenary tau ya. Buat kalian yang gak tahu, mercenary tau dia itu adalah saudaranya dari Grandmaster. Grandmaster. Wah, kita menang apa enggak ya? Gua enggak tahu nih ya. Kita akan coba, oke. Dar gua berkurang lagi tadi diserang sama anak-anak gitu kan. Oke, mercenary tau. Oke, gua udah full speed. Serang, high speed. Oh my god. Oh, XX. Oke, kabur. Kamehameha. Mati kok mercenary tau, gampang sih. Gak susah-susah banget ternyata. Penuhin dulu. Wait, gak kena. Wih, dia pakai dodon pa dong. Kena juga gua buat. Panjang banget, jauh banget durasinya. Gak kena. Wah gila jagoannya orang nih. Infinite combo. Infinite combo Krilin. Wait. Oh my god. Kamehameha. Mati kau. Gua pakai ultimate bentar lagi ya. Pakai full energy wave. Oh my god. Mati gua. Oh enggak dong. Easy dong. Mana dia? Oke. Okay. Dia ini coy apa? Ada jaraknya ternyata ya. Ada jaraknya ternyata. Dia enggak nyerang gua lagi. Oke. Okay. Kita lagi. Combo. 8. Mati kau. Kemari kau. Full Kamehameha. Full Kamehameha ya. GG ya guys. Mantap dare. Itu sakit banget sih full Kamehameha. Oke. Okay. Story pertama kelar. Tadi gue dapat master baru, maksudnya apa tuh? Ini master ya. Wow, ada mercenary tau. Oke, pakai ini artinya kita bisa belajar sama mercenary tau. Nanti lah ya. Gue story dulu sekali, abis itu baru kita. Oh iya, ada Krilin kalau nggak salah ya. Master Krilin. Kemarin kita coba untuk latihan sama Krilin kan, cuman kayaknya nggak berhasil gitu. Ntar kita coba lagi deh, latihan sama Krilin ya. Gue nggak begitu mengerti sih latihan sama Krilin tuh gimana maksudnya. Cuman ya kita coba lihat aja ntar kayak gimana ya. Ini gue coba story untuk satu kali lagi ya. Apakah ini Commander Red lagi? Apa bukan? Oh bukan, bukan Commander Red lagi nih. Siapa dia? Farmer, oke. Okay. Lawan siapa kita? Suruh ngelawan lagi sih ini. Farmer with shotgun, oke. Okay. Gue suruh ngelawan Farmer with shotgun. Di mana itu anjay? Oh ini. Farmer with... Kok lawannya aneh? Oh ini side quest. Ada side quest ya ternyata, ada tulisannya side quest tuh ada tulisannya. Berbeda dari story yang ada di Dragon Ball-nya ya. Karena setahu gue teman-teman, ini tuh benar-benar story-nya tuh ngikutin kayak yang di Dragon Ball sih, kayak yang tadi barusan ya. Ngelawan mercenary tau ya. Waduh, lawan farmer with shotgun gak tuh? Gak salah apa-apa dia, Jer. Gak salah apa-apa, gue full Kamehameha langsung ya. Kita langsung full Kamehameha, oke? Okay? Full power energy. Kamehameha. Langsung mati. Kocak. Langsung mati anjir, oke. Gue kira kuat coy. Oh ternyata dipukul aja mati ternyata. Oke. Gue kira kuat sumpah. Ternyata satu kali Kamehameha mati coy. Astaga. Oke.
Oke, kita cari, kita story request lagi satu kali lagi lah. Apa itu, gak seru aja. Gue kira lawannya kuat gitu kan, kayak mercenary Tau yang tadi. Ternyata apa emang gue terlalu kuat ya? Full powernya emang sakit banget sih ini. Wih, siapa nih? Ada yang lagi berantem coy, pakai Kaioken. Oh iya, gue lupa gue punya Kaioken anjir. Kenapa gue gak pakai? Berarti tadi mercenary Tau tuh cupu banget coy. Kita tanpa Kaioken aja kuat dong. Wih, Cici. Udah ketemu Cici kah? Gila, cepet banget storynya. Udah sampai ke Cici dong. Kita harus cari Son Gohan. Di mana Son Gohan? Oh, itu dia. Son Gohan, pulang Son Gohan. Mak lu nyariin ya, tolong. Berarti ntar kita lawan Vegeta kah? Wah, seru nih. Wah, Pocket Gohan ada di sini. Oh iya benar. Ditangkap sama ini. Ditangkap sama siapa? Radit, Radit. Mana nih. Goku sama Piccolo kan? Pasti kita ngelawan Radit nih. Radit, iya Radit kan. Nah, mantap. Mantap jiwa. Mana Radit? Wah, hajar nih Radit nih, Radit ya. Oke, cok. Kita kan lawan Radit ya, ini Radit lumayan kuat cuy, karena dia Saiyan ya. Dia bangsa Saiyan cuy, dia pasti kuat sih, gak mungkin gak kuat anjir. Gua kan pakai Kaioken gua. Kaioken! Full! Kamehameha! Gila, what? Gak kena. What? Gak kena, mampus lu. Oh. Oke, gua akan combo dia. Aduh. Oh, wow. Full high rush combo. Oh my god, gila Radit kuat banget, cok. Gila Radit kuat banget. Wah, ini kuat sih. Ini Radit kuat sih. Oh my god. Gue bilang saya aja nih kuat, coy. Saya tuh kuat ya. Aduh, darah gue sekarat dong, guys. Mati nih kita. Mau enggak mau kita harus full power Kamehameha ya. Coba lihat berapa damage-nya ya. Kamehameha. Cuma damage segitu doang, what? Cuma segitu guys, seperempat darah doang aja. Aduh, kena kayak kompo gue. Aduh, mati gue, cok. Gila, Radit kuat banget guys. Kuat sih Radit, kuat ya. Oke, kita coba untuk lawan Radit lagi, oke. Radit, aku tidak akan menyerah. Dimana Radit? Itu dia. Kita gak bisa lihat di skuter coy. Skuter cuma ngasih tahu player doang, gak bisa ngasih tahu NPC kekuatan dia berapa gitu ya. Oke, untung darah dia gak bertambah sih. Kita langsung aja Kaioken ya. Kaioken! Cara paling gampang coy. Kita full power Kamehameha mulu ya. Full power Kamehameha lagi, oke? Kamehameha! Mati kau. Apakah Radit akan kalah dengan Krilin? What? Full combo! High rush combo! Combo! Mati kau! What? Gak kena. Woi, kena dong. Buset dah, sakit banget. Gila guys, satu serangan doang seperempat darah gua. Radit kuat banget ya. Oh my god. Kamehameha. Mampus kau. Oke. Okay. Oh, wah, sakit. Ah, sakit. Sakit. Wait, gak kena. Harus kumpul. Oh my god, gak kena. Wild sense. No, itu sakit. Oh my god, gila sakit. Gak ngotak, gila Radit damage-nya sakit banget, woi. Apa-apaan, gue full Kamehameha lagi lah. Kita full Kamehameha lagi teman-teman ya. Gue berharap dia mati gitu langsung ya. Bisa gak sih mati darah segitu? Kayak gak mati dah. Coba yang ketujuh deh. Gak usah. Ha-me-ha-me-ha. Buset. Gak ngaruh cowok. Wait, gak kena. Gak jadi lu pakai jurus gituan. Gak jadi. Full power, full rush. Buset. Full rush gue dikat. Oh my god. Full rush gue digagalkan dong. Wait. Wait. Ngelag dong. Sini kau Radit. Udah tinggal sekarat itu wey. Darah dikit banget tuh. Kita akan full Kamehameha pakai Kaioken ya. Kaioken! Kamehameha! Wah, gak mati guys. What? Nani! Mana kau? Gila dia. Dia nge-reflect dong. Full combo. Kamehameha! Ada master baru kah, Radit kah? Gila sih. Gila, ini lawan yang cukup sulit guys. Kita berapa kali mati guys. Gigi banget coy. Level berapa gue sekarang? Apakah gue naik level gede? 49, wow, nice. XP-nya gede banget. Oke, mantap nih. Ini Kaioken hebat banget sih. Kaioken gue sekarang BTW level... Kaioken gue udah level 2 ya. Udah 50% drain reduction. Gila, lumayan banget coy. Ini Goku kalah ya. Ini story sama coy.
Goku sama Piccolo pertama kali bekerja sama ya, dan dia kalah lawan Raditz ya. Padahal Raditz tuh Saiyan paling cupu loh. Ini kita belum lawan Vegeta gitu kan. Aduh, gue tadinya pengen training, tapi ntar ya training ya. Kita story lagi oke. Kan ke kami dong. Lawan Vegeta kah apa lawan apa? Napa dulu kayaknya deh. Kita lawan Napa dulu kali ya. Betul ya, gue mesti beli ini sih, mesti beli serangan baru coy. Kita mesti beli skill baru ya. Kita bisa beli Kaioken Kamehameha. Wah, ini gue harus beli nih. Kaioken Kamehameha gue udah beli ya. Ultimate juga. 4 kali Kaioken Kamehameha. Oke, gue beli nih ya. Gila, ultimate baru coy. Ultimate baru 4 kali Kaioken Kamehameha. Buset, ini waktu si Goku ngelawan Vegeta coy. Ntar kita pakai pas kita ngelawan Vegeta ya. Kita pakai pas kita ngelawan Vegeta. Oke, 4 kali Kaioken Kamehameha. Ini gigi banget sih pasti. Upin pasti menang melawan Vegeta, Ibu. Tenang. Kami. Ada apa kami? You want me to tell you? Oh. Mati kita guys. Ini lawannya banyak nih. Kita mesti lawan Piccolo, mesti lawan Tien. Di mana mereka? Di bawah, cok. Oke. Di bawah mereka, buset. Kita mesti ngelawan Chaozu juga, mesti ngelawan Yamcha sama ngelawan Kuririn ya, Krilin. Gila, rewardnya mantap banget sih, 56.000 XP. Woi, bener coy. Story itu cara paling cepat untuk mendapatkan XP ya. Cara paling cepat buat naikin level coy. Kalian story aja sumpah gila. Ini story quest ketiga, kita mesti latihan ya. Ini latihan sih waktu kita latihan ya. Latihan di tempatnya kami sama nih si Piccolo, si Tien, Chaozu sama Yamcha. Wow, oke. Kita lawan Piccolo dulu ya. Piccolo gaming gitu kan. Piccolo kuat nih. Piccolo dari Namekian coy. Pasti dia lebih kuat daripada human biasa kan. Kita langsung lawan Piccolo, oke. Piccolo! Aku akan bertarung bersamamu. Upin akan bertarung bersama Piccolo. Pakai yang baru dong. Customize dulu dong, customize skill dulu dong. Beamnya Kaioken Kamehameha ya, kita pakai yang pertama. Nah, kita langsung coba Kaioken Kamehameha. Oke, gue penasaran. Wah, udah full. Kita udah pakai Kaioken. Langsung aja pakai Kaioken Kamehameha. Gila. Gila, berkurang cuma segitu. Apakah dia lebih kuat daripada Raditz? Full combo rush. Oh my god. Oh my god. Mati gua. No. Block. Oke. Okay. Wait, gak kena. Anjir, kuat banget cuy Piccolo. Gila, Piccolo kuat banget. Full combo rush. Full Kamehameha. Mati kau. Mana dia? Gua butuh chi dulu. Naikin chi dulu. Oh tidak. Blok. Oke. Okay. Gua butuh chi. Combo, full combo. Cupu ternyata Piccolo, masih susulan Raditz. Iyalah dia Saiyan gitu kan, dia cuma Namekian. Mati. Gila, lihat ultimate combo, cok. Ultimate combo kematian gitu kan. Oke, okay, Piccolo udah kalah. Sekarang kita harus ngalahin Yamcha. Yamcha paling cupu sebenarnya ya, tapi enggak apa-apalah. Kita lawan Yamcha dengan darah sekarat, kita coba ya. Kita full power Kamehameha, oke. Okay? Kamehameha! Setengah darah dong, hampir. Kesian banget Yamcha. Gua full. Wait, enggak kena. Enggak kena. Buset, kuat juga Yamcha. Oke. Okay. Enggak apa, darah gua sekarat tadi, coy. Tien nih, harusnya Tien juga kuat nih. Mana Yamcha tadi? Nah, ini Yamcha nih. Yamcha ya. Oke, kita Yamcha lagi. Kita naikin dulu. Maxin dulu chi kita, dinaikin. Nah, chi-nya udah max. Kaioken! Langsung Kaioken Kamehameha ya. Kamehameha! Gak sakit anjir. Gak sakit Kaioken Kamehameha. Gua kira bakal sakit banget gitu ya, ternyata enggak juga anjir. Wait, gak kena. Full power combo. Wait, gila. Yamcha jago menghindar loh. Cepet banget dia. Agility gede nih pasti. Wait. Combo kematian. Wait. Gila. Infinite combo coy ya. Itu cara yang buat infinite combo tuh. Siapa lagi sekarang? Lawan gua. Chaozu. Oke, Chaozu dulu dah. Gila, Chaozu. Chaozu keker banget kayaknya di anime, kagak dah. Di anime kayak bocil doang. Oke. Kita langsung aja. Full power Kamehameha ya. Kamehameha. Hampir setengah darah lagi guys. Ini sama kayak Yamcha sih. Cupu ini. Sini kok Chaozu. Jangan pakai telekinetik ya. Wait. Buset. Jago juga. Wait, buset. Jago banget. Masalah juga nih Chaozu. Full rush combo. Gak boleh kemana-mana loh. Buset. Kuat juga nih Chaozu. Apa-apaan nih? Masa Yamcha lebih cupu daripada Chaozu sih aja? Gila.
Wait, gak kena. Kamehame. Ha, aduh. Gagal dong kamehame gue sama dia. Gila, kuat banget Chaozu. Wah, guys, ini Chaozu kuat, coy. Setara Radit mungkin Chaozu ya. Enggak, ini gue terlalu cupu anjir. Apa panda? Full rush combo. Yang bener lah, masa gue kalah sama Chaozu anjir. Ah. Masa gue kalah sama Chaozu, gak mungkin lah ya. Dah, mati. Bye. Mati kau Chaozu, oke gue mati dulu. Gue pakai Kaioken kelebihan ya. Gak apa, gak apa. Oke, Chaozu udah kalah, Piccolo kalah, Yamcha kalah, sekarang tinggal Tien coy. Tien sama Kririn ya. Wih, ada Yaiji Robe di sini. Ada quest juga di sini. Ada Karin dong. Oke. Tien deh, kita lawan Tien dulu ya. Kita lawan Kririn nanti gitu. Biar jadi Upin lawan Ipin lagi ya. Tien dulu, mana Tien? Jangan Kririn dulu. Hah, Tien mana? Oh, itu dia tuh Tien. Tien. Sini kau Tien. Sama-sama botak kita Tien. Cuma bedanya kamu punya satu mata ya. Aku enggak punya. Aku akan Kaioken lagi. Kaioken. Gua akan langsung Kaioken Kamehameha, oke. Okay? Anjir, ini Tien jago kan? Tien kuat kan? Tien kuat ini. Tien yang paling kuat cuy dari semuanya cuy. Sama Piccolo ya. Enggak sih ini sokat kekuatan Tien kayaknya daripada Piccolo. Gila. Wih gila sakit banget anjir. Enggak kena. Full kuat. Kan sama-sama kepukul gitu. Wait. Gila dia kuat banget cuy. Full rush kom. Wah gila kuat banget gila Tien. Mau gak mau kita mesti Kamehameha lagi coy. Ha! Digagalin Kamehameha gue dong. Digagalin Kamehameha gue. Oke lo ya, lo ngeselin banget ya Tien ya. Kuras kombo. Oh, oke. Aduh ngelek guys, tolong internetku. Ibu. Kuras kombo. Oh, aduh, gak bisa. Kita pukul-pukulan aja sama Tien lah. Cara paling gampang infinite combo ya. Mati. Kalah juga Tien akhirnya. Noob juga Tien ya. Enggak sih jagoan Piccolo anjir. Piccolo masih lebih hebat ya. Oke terakhir Kuririn. Kita akan ngelawan Ipin ya. Semoga kita menang lawan Ipin, oke. Ipin juga kuat ini. Ipin jangan diremehkan cuy. Ipin kuat ya. Full Kamehameha. Mati kau setengah darah. Enggak cupu anjir Kuririn. Kuririn cupu ternyata. Kuririn paling cupu. Wait. Wah tidak. Kuririn paling cupu ternyata ya. Oh, Destructodis gak kena. Kompok matian. Gak boleh, lu gak boleh keluar apa-apa ya. Gak boleh. Gue infinite combo lu. Gue mati, cok. Oke. Okay. Kelamaan pakai Kaioken ya, teman-teman ya. GG nih Kuririn ya. Sini kau Kuririn, aku akan pakai Kaioken lagi. Aku akan langsung Kaioken Kamehameha, kamu langsung mati ya. Kamehameha! Ha! Sumpah. Langsung mati. Oke. Gue dapat master baru siapa aja nih? Wih. Dapat Tien, dapat Yamcha, dapat Radit, dapat Piccolo, dapat Tao, dapat masih Kuririn ya. Oke. Nah, ini teman-teman setahu gue kalau kita berhasil latihan sama mereka, itu kita bakal dapat skill-skill mereka ya. Contohnya kayak Mercenary Tao dapatnya Dodonpa mungkin ya. Kalau Tien gue enggak tahu apa, Yamcha juga gue enggak tahu apa, Kuririn kayaknya Destructodis enggak tahu mungkin ya. Ntar gue bikin lagi deh teman-teman ya, satu konten untuk kita latihan sama master ya. Oke, kayaknya untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Kita udah ngelawan banyak banget ya. Udah ngelawan Radit, udah ngelawan Piccolo, lawan Tien, lawan Yamcha, lawan Kuririn, lawan Chaozu. Terus lawan siapa tadi? Lawan Farmer pakai shotgun ya. Farmer with shotgun gitu kan. Terus ngelawan Mercenary Tao, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi itu aja untuk video kita kali ini. Nanti malam kita akan live untuk game random. Jadi kalian bisa tungguin aja live seperti biasa jam 8 ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian. Supaya channel kita semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.